Pujianto adalah pemerhati kebijakan publik dan pemerhati lingkungan hidup Kabupaten Cilacap. Kepada publik membeberkan tentang adanya cara-cara perolehan EKTP dan Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap yang diduga melanggar hukum. Menurut Pujianto, terbongkarnya kasus ini berawal dari salah seorang warga bernama Sutriadi, agen biro jasa kepengurusan akte dan KTP asal Grumbul Gadungan, Desa Karang Tengah, Sampang. Saat itu, Sutriadi datang ke Balai Desa Karang Tengah tanggal 27 April tahun 2018 lalu dengan tujuan meminta tanda tangan dan stempel desa tentang permohonan izin orang tua atau suami yang harus diketahui kepala desa. Setelah surat yang dibawa Sutriadi diberikan oleh pemerintah desa, selanjutnya surat tersebut sebelum ditandatangani diteliti oleh kepala desa Karang Tengah. Namun setelah diteliti oleh kepala desa, Kades merasa curiga terhadap pemohon atas nama Kristina Sih. Sebab kapan Kristina Sih menjadi penduduk desanya? Dan tiba-tiba ada dalam kartu keluarga milik Tupan Hadi Sutrisno RT 004 RW 009 Desa Karang Tengah Sampang Cilacap. Karena desa tidak pernah merasa memproses masuk dan keluarnya penduduk atas nama Kristina Sih. Akhirnya Kades memerintahkan perangkat desa untuk mengecek arsip data kependudukan desa. Kapan yang bersangkutan Kristina Sih masuk menjadi penduduk Desa Karang Tengah? Setelah dicek berhari-hari oleh perangkat desa, ternyata di arsip desa tidak ada nama Kristina Sih sebagai penduduk Desa Karang Tengah. Karena hasil pengecekan arsip desa tidak adanya data Kristina Sih sebagai penduduk Desa Karang Tengah, kepala desa tidak bisa menandatangani serta menyetempel desa yang dimohonkan Sutriadi, kata Pujianto. Selanjutnya setelah peristiwa itu berlalu, seminggu kemudian pada awal Mei tahun 2018, kepala desa Karang Tengah ditemani sejumlah perangkat desa menanyakan dan mengklarifikasi kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cilacap. Kepada Dukcapil Cilacap, kepala desa menanyakan kapan Kristina Sih muncul di kartu keluarga milik Tupan Hadi Sutrisno, dan bagaimana selanjutnya yang bersangkutan bisa melakukan perekaman EKTP sebagai penduduk Desa Karang Tengah. Di tengah kebingungan kepala Desa Karang Tengah, alangkah kagetnya kepala desa ketika mendapat jawaban dari Dukcapil Cilacap bahwa proses masuknya Kristina Sih sebagai penduduk Desa Karang Tengah Sampang itu diurus oleh yang bersangkutan dari bawah. Bahkan dalam satu berkas kepengurusan dari bawah ada stempel desa dan kecamatan komplit. Tentunya jawaban Dukcapil Cilacap membuat kepala desa semakin bingung. Sebab selama dirinya menjadi kepala desa tidak pernah merasa memproses data kependudukan atas nama Kristina Sih. Ketika dicek di arsip desa pun tidak ada data keluar dan masuknya penduduk atas nama Kristina Sih. Karena penasaran dengan jawaban dari Dukcapil Cilacap, akhirnya kepala desa meminta kepada Dukcapil untuk bisa menunjukkan seperti apa berkas pengajuannya dari desa yang diterima Dukcapil Cilacap saat itu. Namun anehnya Dukcapil Cilacap tidak bisa memperlihatkan satu berkas pengajuan atas nama Kristina Sih kepada kepala desa hingga sekarang. Saat itu Dukcapil Cilacap beralasan bahwa berkas menumpuk dan tercecar di gudang. Atas kejadian peristiwa tersebut, dikhawatirkan kemudian hari bisa menimbulkan persoalan baru di desanya. Atas beberapa masukan dan saran dari tokoh-tokoh masyarakat desa, akhirnya kepala desa beberapa hari kemudian meminta bantuan kepada salah satu pemerhati kebijakan publik dan pemerhati lingkungan hidup, agar pemerhati kebijakan publik bisa mengkaji dan membantu pemerintahan Desa Karang Tengah dalam menelusuri kebenaran permasalahan tersebut. Terang Pujianto menjelaskan. Selanjutnya inilah informasi penuturan Pujianto yang diungkapkan kepada kami untuk pemirsa. Selamat malam Pak Puji. Selamat malam. Ini saya mendengar katanya ada informasi yang terkait mengenai dugaan proses pemalsuan
dokumen baik EKTP maupun kartu akan dilaporkan oleh jenengan. Apa betul itu, Pak Puji? Ini begini, Bu. Saya sampaikan dari kronologisnya ya. Karena kejadian ya, dugaan ada pemalsuan EKTP maupun asal usul daripada atas nama atau atas nasab saudara Kristina Sih, calon TKE tujuan kerja ke luar negeri ke negara tujuan Hong Kong. Ini perlu saya sampaikan urutan kronologi kejadian tersebut. Ini kan berawal dari salah seorang warga Grubul Gadungan, Desa Karang Tengah, Sampang, Kecamatan Sampang, maksud Kabupaten Cilacap, bernama Sutriyadi. Salah satu agen biro jasa pengurusan KTP dan akte datang kepada desa sekitar tanggal 27 April 2018 dan 7 April 2018 dengan membawa surat satu diantaranya itu ini kami sampaikan ketahui coba dibaca Pak baca ini kita bacakan pemerintah Kabupaten Cilacap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jalan Kalimantan 72 Cilacap surat keterangan nomor 3301 garis miring SKT garis miring 2018 0425 garis miring 00732 isinya yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Dik Dik Nugraha SEM M NIP 1964 02 16 19 93 01 1001 jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil alamat Jalan Kalimantan Kalimantan nomor 72 Cilacap menerangkan bahwa nomor NIK 330 1176 01075000 tiga kali dan 0003 jadi nolnya tiga ya. Nama Kristina Sih, tempat tanggal lahir Cilacap 20 bulan 10 1975 jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Kapek RT RW 0409 Desa Karang Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, agama Islam, status perkawinan cerai hidup, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan WNI. Menerangkan bahwa penduduk tersebut di atas benar-benar sudah melakukan perekaman KTP elektronik dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Cilacap. Demikian surat ini kami buat sebagai pengganti KTP elektronik dipergunakan untuk kepentingan pemilu, pilkada, pilkades, perbankan, imigrasi, kepolisian, asuransi, BPJS, pernikahan, dan lain-lain, dan kepada yang berkepentingan agar menjadikan maklum. Cilacap 25 April 2018 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap ditandatangani oleh Didik Nugraha SEMM NIP 1964 02 16 19 93 01 1001 demikian saya bacakan tadi ya, dan selanjutnya lampiran kedua adalah ini surat yang dibawa oleh saudara
Sutriati, penduduk Desa Karang Tengah, Gelumbul Kadungan. Ini lampirannya kedua adalah kartu keluarga atas nama Hadi Sutrisno. Jalan Kapok, RT RW 0409. Nama lengkap ini dalam struktur keluarganya, satu adalah Tupon Hadi Sutrisno. Dia Warianti, Alfiana Novita Dewi, Meisha Tantri, Sahiro, dan Christine Naksih. Untuk lainnya identitas saya dapat cakan aja, khususnya untuk Christine Naksih ini. Jadi pekerjaan buruh ada lepas, status perkawinan, cerai hidup, status hubungan dalam keluarga Tupon itu kawin lain. Itu tiga tahun berikutnya sangat penting ini dan kerugian. Nama orang tua ayah Atman, ibu Sikem. Mengapa kami garis bawahi, kami tekankan lewat kartu pindah ini ada urgensi sekali yang perlu diketahui oleh Pak Saudara. Ya, ini surat ini dikeluarkan. Oleh ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Sipil Didik Nugraha SE nomor NIP di bagaimana saya bacakan dan dikeluarkan 23 bulan 4 2018. Nah, berarti lampir, baru itu ya, Pak ya? Apa? Itu kakak baru. Kakak baru ini. Iya, iya. Nah, perlu sampaikan. Ini lampiran ketiga. Ada surat yang dikeluarkan oleh AFC PT atau PT Afkafo yang beralamat di Jalan Kudilang Timur nomor 211 RT 01 RW 05 Kelurahan Tambak Tegal Reja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Ini saya surat ini saya bacakan. Ini dipersingkat. In orang tua garis miring suami. Tak bacakan biar jelas ya. Saya yang bertangan di bawah ini dalam kurung nama orang tua garis miring suami kurung tutup penutup nama Tupon Hadi Sutrisno tempat tanggal lahir sekian sekian alamat Jalan Kapok RT 04 RW 9 nomor KTP 330 117 111 072 000 001. Mengapa saya tandaskan kali lagi ini surat utang ini perlu melakukan perhatian khusus nanti bahan daripada verifikasi atau klarifikasi atau penelitian bersama nanti. Dan ini saya selaku orang tua dari sebilik suami yang tersebut di bawah ini nama Christine Naksih, Sumatera Langit, Cilacap, 20 Oktober 1975, jalan alamat Jalan Kapok, RT 04 dan 09 Desa Karang Tengah, Tuan Sampang. Di sini terangkan dengan ini saya mengizinkan anak garis miring istri saya bekerja ke luar negeri melalui PT Kapo selama kontrak kerja dengan negara tujuan Hong Kong sebagai pembantu rumah tangga dan apabila anak sebut dan sebagainya gitu ya. Ini surat ini yang dikeluarkan tanggal 27 April 2016 yang beri izin tangan di atas materi Tupon Hadi Sutrisno. Yang diberi izin ada destinasi. Mengapa harus tandaskan di sini perhatian kita baca kita bagi bersama nanti karena berkaitan seperti tadi saya bacakan dengan, dalam kakak itu kan? Nanti kita sebelum kita melakukan negara perusahaan saja surat yang keempatnya ada empat surat sih isinya yang dibawa Sutriaji. Ini dikeluarkan tanggal 20 April tahun 2012. Ini suratnya. Kita bacakan ya. Nomor 058 garis miring TFC garis miring CP garis miring 04 garis miring 2018. Lampiran satu bedel.
perihal surat permohonan pengantar desa kepada yang terhormat Kepala Desa Karangtengah di Sampang, Cilacap. Dengan hormat, bersama ini kami dari PPTKIS PT Kapo dengan SIUP KEP titik MEN 294 tahun 2018 bermaksud mengajukan izin kerja ke luar negeri untuk CTKI kami. Nama Kristi Nasih, nama tanggal lahir Cilacap 20 Oktober 1975, alamat Desa Karangtengah RT 24 D9 Sampang Cilacap, tujuan Hongkong. Demikian dan seterusnya, hormat kami PT Kapo tanda tangan Devi Rusanto Kepala Cabang PT Kapo Gresik. Mengapa kami standarkan tentang tadi, mari kita cermati bersama. Pertama adalah tadi saya sampaikan di dalam surat keterangan dan PKK. Ini ada keraguan yang bukan sebuah keraguan mengapa kepala desa tidak menandatangani surat yang diajukan oleh saudara Jitu yang bahagiannya adalah titipan dari saudara Rudi Hartono, alamat RT 03 RW 02 Desa Tasikidul Kecamatan Nusalamu Kabupaten Cilacap. Mengapa saya tekankan di sini berkali-kali yang saya perlu sampaikan pada panjenengan ini, mari kita koreksi bersama, kita verifikasi di sini anggota keluarga Kristi Nasih, nomor NIK sekian-sekian, tanggal lahir 20 Oktober 1975, tamatan SD, tamat SD Sederajat, pekerjaan buruh lepas, status perkawinan cerai hidup, satu hubungan dalam keluarga, surat tupan ada family lain, nama orang tua ayah Sumanto Atman, ibu Sikem. Jadi perlu diperhatikan, ini tadi saya bacakan ya. Nah kita mari kita baca surat keterangan izin orang tua. Ini tadi saya sampaikan. Ini kan orang tuanya berarti kan mengakui anak atau suami gitu kan. Tanda tangan di atas materi itu pada arti Sutrisno. Padahal di dalam KK ini kan status hubungan dalam keluarga. Ini kan tadi seperti saya dibaca tadi, ini kan family lain, nama orang tua Sumato Atman, ibu Sikem. Tapi dalam surat izin orang tua kok Adi Sumato. Ini sudah dugaan unsur pemalsuan. Terkait apa itu pemalsuan? Ya, terkait asal usul atau nama. Kalau menurut Pak Puji, dengan adanya dugaan terkait asal-usul itu, apakah bisa ada jeratan hukum, Pak Puji? Oh, begini. Jadi kami merujuk pada suatu kitab undang-undang hukum pidana. Di sana diterangkan gimana, Pak Puji? Di sini diterangkan dan sebentar saya baca. Ini saya merujuk pada bab 13 kitab undang-undang hukum pidana. Ini bab 13 adalah tentang kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Barang siapa pasal 27 ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal usul orang diancam karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 278, barang siapa mengakui anak sebagai anaknya melalui peraturan undang-undang hukum perdata padahal diketahuinya bahwa
dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana paling lama 3 tahun. Jadi istilah tadi yang asal usul ini, iya, dan yang kita koreksi dengan kakak itu bisa dikenakan pidana itu ya, dengan maksudnya menggunakan pasal ini. Itu KUHP. Iya, itu KUHP ini. Artinya bahwa penggelapan asal-usul itu bisa dikenakan dengan pasal itu ya, Pak? Iya, bisa ini. Kita menggunakan rujuk ini. Karena sesuai data hasil koreksi data administrasi, surat yang dibawa itu antara kakak dengan surat izin tutorial yang dimintakan tantangan oleh kepala desa, ini meragukan. Dugaan kuat, telah terjadi ada unsur dugaan pemalsuan pengakuan anak. Adapun yang ini maupun ada situ tupon, apakah betul-betul ini sudah dibuat oleh tupon Hadi Tulisno, apakah ini yang membuat dari pihak PT Kapo sendiri, saya belum bisa memberikan keterangan, tapi yang ada sementara ini, nah kami menggunakan dasar ini loh, dasar hukumnya. Jadi kalau memang ini belum terjadi begini, berarti ada dengan data kakak begini, berarti ada unsur dugaan yang diatur dalam pasal 277 dan 28 tentang bab kejahatan asal usul. Ini pihak tupon ataupun dari pihak PT Kahpo. Tinggal nanti setelah diverifikasi apakah di surat ini betul dibuat oleh Kahpo atau oleh tupon. Ini siapa nanti bisa diketahui setelah kita koreksi atau verifikasi atau investigasi hasil investigasinya. Selanjutnya Pak Puji, untuk terkait mengenai hal yang akan dilaporkan sama jenengan itu tadi dijelaskan mengenai tentang asal usul ya, pemalsuan asal usul, dugaan pemalsuan asal usul. Selanjutnya yang menjadi ranah bahwa ini adanya pemalsuan dokumen itu, keterangan selanjutnya gimana Pak Puji? Jadi begini, nanti kalau soalkan sementara kita melakukan koreksi administrasi surat-surat yang dibawa oleh Sudiraji yang katanya merupakan titipan dari saudara Rudi Hartono, penduduk desa Tersekidul. Ya. Ini nanti kalau kita perlu klarifikasi lebih jauh, keterangannya ini perlu sampai ke situ nanti kita jelaskan, Pak. Nah, ini perlu kasih dulu. Jadi dasar ini kan suatu perbuatan untuk kelengkapan lampiran surat pengajuan yang oleh AFO untuk minta permohonan pengantar desa ini untuk keberangkatan TKI atas nama saudara Kristinasi. Nah, ini kita perlu menerangkan sementara pada surat yang dibawa ini ada dugaan kuat, sehingga dari dasar inilah maka Pak Kepala Desa Karangtengah tidak mau menandatangani. Oleh karena itu, setelah melakukan koreksi administrasi surat-surat ini, Kepala Desa Karangtengah melakukan verifikasi data-data pendudukan keluar masuk yang ada di Desa Karangtengah. Setelah dilakukan verifikasi dan sebagainya, dengan melibatkan unsur perangkat desa, ternyata tidak ada nama Kristinasi. Mereka dulu kami bacakan dari yang sudah tersusun urutan kronologisnya. Ada baca ini ya, dan jelas. Ini kami rangkum ini dan rangkuman saya. Berawal ini dari salah seorang warga Glumbul Gadungan Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, bernama Sutriyadi, salah satu agen biro jasa kepengurusan KTP dan akte datang ke Balai Desa Karangtengah sekitar tanggal 27 April 2018 dengan membuat surat tadi, 4 surat tadi, untuk membuat surat permohonan izin orang tua atau suami, dan surat tersebut untuk dimintakan tanda tangan dan September kepada Balai Desa, yang disampaikan mengapa Balai Desa perlu tanda tangan ya tadi ya disampaikan. Nah, dengan ada penelitian ini, setelah dilakukan penelitian, Kades merasa curiga terhadap warga yang bernama Kristina Sihit Adi yang tinggal di RT 4
RW 9 Desa Karang Tengah Sampang. Ya, menurut keterangan Pak Kades, kapan itu? Sebab kapan istinasi menjadi penduduk Desa Karang Tengah yang ditapa dia yang selalu apa pemerintahan yang paling bawah. Karena kapan itu istinasi menumpang di penduduk jadi di ketua apa kartu keluarga Saudara Tupan dan Trisno yang alamatnya RT 4 RW 9 Desa Karang Tengah Sampang yang sebetulnya itu hanya itu adalah pamannya. Menurut keterangan Pak Kades itu pamannya kok ketika menerima surat tadi diakui sebagai anak Tupon dan juga perbedaan dia dalam kakak ini kan melibatkan keluarga semua dugaan itu semakin memperkuat itu anggapan-anggapan prasangka-sangka yang timbulnya dari situ awalnya. Selanjutnya gimana Pak Uci? Ya karena desa itu tidak merasa pernah terproses masuk keluarnya penduduk atas nama kriminasi, akhirnya Kades memerintahkan perangkat desa untuk mengecek data kependudukan yang ada di desa kapan saudara destinasi masuk menjadi penduduk Desa Karang Tengah. Nah, setelah dilakukan cek di arsip desa, ternyata tidak ada nama destinasi sebagai penduduk Desa Karang Tengah. Karena adanya data destinasi sebagai penduduk Karang Tengah yang akhirnya kepala desa tidak menandatangani cap sebagai tadi koreksi kita bersama tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, selanjutnya atas proses itu, kemudian sekitar awal Mei 2018, kepala desa Karang Tengah ditemani sejumlah perangkat desa menanyakan dan mengklarifikasi kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap kenapa destinasi muncul di KK milik Tupan Hadi Sulisno dan bisa melakukan perekaman KTP sebagai penduduk Desa Karang Tengah oleh Dukcapil Cilacap. Nah, setelah Kades, sebagai kepala desa didampingi oleh beberapa perangkat desa, dia malah kaget setelah mendapat jawaban dari Dukcapil Cilacap bahwa proses masuknya ke sini mendapat penjelasan bahwa itu proses masuknya ke sini sebagai penduduk Desa Karang Tengah diurus dan yang bersangkutan dari bawah bahkan ada stakeholder desa Cap kecamatan dan COVID itu penyelesaian dari Dukcapil. Jadi takut terkejut lagi ketika klarifikasi tidak sesuai yang ada hasil klarifikasi di desa atas penjelasan dari Dukcapil yang katanya yang menjelaskan ini Bapak Johan gitu. Dan dengan satu sikap yang sudah tidak anulah secara etika orang timuran gitu. Itu menurut penjelasan Pak Kades sehingga menimbulkan rasa kecewa lagi tambah dan ditambah dengan penjelasan ya seperti tadi bahwa ini telah melakukan perekaman sejak tahun 2008. Nah, ketika sebelumnya sudah membaca bahwa surat itu kan dikeluarkan dalam tahun 2018 seperti dalam KK maupun di Sukat. Artinya bahwa pemerintahan desa itu belum pernah memproses ya atas belum nama. Pernah menurut keterangannya dan itu sudah diklarifikasi bersama saudara perangkat desa dan diklarifikasi kepada Dinas Dukcapil Cilacap. Nah, atas penjelasan itu yang ditambah kaget dan menyesali gitu loh. Kok bisa terjadi begitu? Dan penjelasan macam yang sangat emosional lah ketika meminta keterangan kelengkapan data pendukungnya dijawab oleh Dukcapil. Bahwa daerah itu tersimpan dalam gudang, katanya sulit karena sudah menumpuk. Nah, kedua kali ada nyatakan sudah tercatat dan sebagainya. Nah, atas kejadian tersebut, ketika saya selaku pemerhati kebijakan publik dan pemerhati lingkungan, pas kesowan kebetulan di rumah Bapak Kades, saya saat itu berkunjung dengan ketua RT saya dalam satu hal lah, urusan hal. Dari situ mulai Pak Kades, yang saya saat itu ada Pak Ugawa, apa itu. Saya mendapatkan informasi ketua tadi yang sampaikan itu. Nah, ketika Pak Kades menunjuk apa katakan jalan buntu dalam menikah
apa kejadian ini pemikirannya hubungannya terlalu sudah apa sempit atau gimana ya, sehingga mereka minta mohon bantuan kepada saya selaku pemerhati kebijakan publik dan peduli lingkungan hidup untuk membantu mengklarifikasi penjelasan tentang adanya ini, jadi bagi kepada apa klarifikasi ulang sehingga nah untuk masalah tersebut kami sampaikan ini perlu dilakukan suatu investigasi yang independen yang kebenarannya siap tanggungkan baik secara moral, hukum dan sebagainya gitu loh. Mulakan dulu dalam permohonan dari kepala desa kami mohon secara resmi akan kami bisa mendapatkan tugas jadi pemerintah desa secara formal dan legal. Nah kemudian saya tuh dibuatkan surat mandat atau apa kuasa bisa kami sampaikan ya. Nah dengan dasar surat kuasa ini kami untuk dimintakan diminta berikan apa pendampingan investigasi. Kami pun melakukan investigasi secara bersama dengan Bapak Kades Karang Tengah, pihak-pihak institusi instansi terkait yang berwenang dan pada orang-orang terutama yang perlu diminta keterangan patut dan patut untuk diminta keterangannya. Nah setelah dasar ini kami melakukan investigasi saya bersama Pak Kades pada itu hari Jumat tanggalnya kami berapa tapi bulan Mei lah ya. Masih dalam bulan puasa sih saat itu dan kemudian juga kami mengikuti kami juga dari media Banyas Ekpres. Nah kami berkunjung ke tempat nama-nama yang patut diminta keterangannya karena menurut penjelasan dari Pak Sutriaji bahwa proses ini kan berawal dari penduduk desa Karang apa Kaliwedi yang bernama atas dasar surat kuasa tersebut kami melakukan investigasi ke rumah saudara Ali Waluyo desa Sawangan kecamatan Kepasir Kabupaten Banyumas yang pada hari Jumat saat itu bulan puasa kami bersama Kades tapi Pak Kades tidak ikut ke rumahnya Pak Ari, tapi kami didampingi dengan Pak Pau Gawo, Pau Kak Dusun Kapok, Desa Karang Tengah, dengan media dari Banyu Ekpres. Nah, kami mendapatkan keterangan dari saudara Ari Waluyo yang beralamat Desa Sawangan, RT3, ini, RT3, Sawangan, RT03, RW04, Kecamatan Kepasir, Kabupaten Banyumas. Menurut keterangan beliau Ari Waluyo, ini menerangkan bahwa Ari Waluyo itu, lebih terangkan dulu bahwa Ari Waluyo adalah sponsor PJTKI. Beliau menerangkan bahwa krisi itu berniat menjadi PJTKI ya, bekerja di luar negeri gitu. Nah oleh saudara Ari Waluyo saudara nasi dibawa ke PT Kapkok Cabang Cilacap dengan membawa paspor saja. Setelah kisi nasi berada di kantor PT Kapkok Cilacap, sejak PT Kapkok berupaya agar kisi nasi untuk bisa diproses sebagai warga Cilacap dengan cara menumpang penduduk di salah satu warga Sakara Tengah Jabatan Sampang Kabupaten Cilacap bernama Tupo Latif Trisno Jalan Gapak Kelamat RT-nya 04-09 kurang lebihnya di belakang SMP Negeri 1 Sampang.
Pimpinan PPI Kapo sama Cilacap memerintahkan pada Ari Waluyo sponsor untuk berunding dengan keluarga Kristi Ngasih, apakah boleh Kristi Ngasih bisa numpang penduduk di KK milik Dukun Hati Sutrisno, warga Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang. Sebab hubungan keluarga Tupan adalah paman dari Kristi Ngasih. Karena niatannya baik, ingin bekerja ke luar negeri, bagi Tupan itu ya, Hati Sutrisno tidak berkeberatan untuk numpang. Ya, selanjutnya. Akhirnya kopian kartu penduduk kartu keluarga dibawa oleh Ari Waluyo sepenuhnya PT KI ke PT Kapko cabang Cilacap agar diproses sebagai penduduk Cilacap. Kartu keluarga milik Pak Tupon lalu diproses oleh pimpinan PT Kapko cabang Cilacap oleh salah satu biro jasa bernama Rudi Hartono, warga desa Dana Sikidul, RT-nya itu RT 3, RT 2 Desa Tanah Sikidul, Kecamatan Nusa Wungu. Kebetulan Rudi Hartono juga sebagai ketua RT 03 RW 2 Desa Tanah Sikidul, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya gimana Pak Puji? Nah ini tadi saya yang saya sampaikan itu keterangan yang kami peroleh dari Pak Ari Waluyo. Ari Waluyo. Nah kemudian atas penjelasan itu kami juga melakukan cross check ke desa Kaliwedi, Kecamatan Kabupaten Kebasen. Kemudian saat itu hari Jumat, hari pendek kan, semua perangkat sudah pulang, hanya kebetulan ada kepala desa. Kami pun menghadap kepala desa Kaliwedi bersama Pak Kepala Desa Karang Tengah, yang dua kebetulan itu dua mengikutinya dari media Banyuwangi Express. Setelah kami cek, kemudian dari kami penjelasan dari kepala desa Kaliwedi, kami juga rumah Rudi Hartono. Hanya kami cari-cari bisa ketemu rumah dan alamat dari Rudi Hartono. Nah, karena setelah itu kami temui, kami minta penjelasan dari Rudi Hartono selaku biro jasa menerangkan di hadapan saya maupun Pak Kades Karang Tengah maupun dari yang ikut juga menyertai kami dari Banyuwangi Express, menjelaskan keterangan dalam penjelasan Rudi mengakui bahwa proses pengurusan itu bersama dengan pegawai Dukcapil Cilacap bernama Teguh Lambang. Setelah diproses mulai pegawai Dukcapil Cilacap bernama Teguh Lambang, akhirnya muluslah dokumen Kristi Ngasih menjadi penduduk Karang Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Hanya bermodalkan itu menulis penjelasan dari Rudi Hartono. Ini hasil dari verifikasi atau investigasi dengan mulai tanya jawab dengan saudara Rudi Hartono. Ya, selaku artinya biro jasa. Bahwa Pak Rudi Hartono selaku agen biro jasa di Desa Danasri itu mengakui bahwa hal itu bisa mulus karena kerjasama dengan oknum tadi ya Pak ya? Iya, tadi di keterangan penjelasan disampaikan itu saya tanya bahwa dia hanya bermodalkan itu loh. Ya apa paspor katanya atas nama Kristi Ngasih, tapi alamatnya di wilayah Cilacap bagian barat dengan fotokopi KK atas nama Tupon Hati Sutrisno, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang. Itu saja berkat itu dengan bekerjasama dengan oknum pegawai Dukcapil Cilacap yang berinisial Teguh Lambang lah gitulah. Tapi batu itu kakaknya, kopiannya kakaknya Pak Tupan Hadi Sutrisno yang dibawa oleh Rudi Hartono itu sudah ada namanya Kristi Ngasih belum itu Pak? Saat itu ya belum. Itu menurut kakak yang ada di dokumen ya, yang tahun 2017 itu belum ada nama Kristi Ngasih. Ini bisa dibawa.
Iya, 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 iya. Di sini sampai kalau terangkan nih. Kakak Lupadatis Wisno. Ini tahun berapa itu, Pak? Ini dikeluarkan tanggal 21 bulan 2 2017. Berarti itu yang dibawa oleh Rudi Biro Jasa dan hasil itu untuk ini ya cuma petokbe ini dengan paspor yang katanya atas nama destinasi, alamatnya di daerah Cilacap bagian barat antara Gandrung atau Sidar dan sebagainya menurut keterangan video itulah ya, katanya lupa gitu. Pernah membaca tapi lupa gitu keterangannya si Rudi itu ataupun si Ari. Biasanya itu sama Ari antara Ari dengan si Rudi itu. Artinya nah, bahwa dengan bermodalkan kakak yang belum ada nama Kristinasi itu diproses oleh oknum dari Capil, ya? Duk Capil itu akhirnya bisa jadi itu penduduk Cilacap, Pak. Iya. Bisa jadi karena di awal saya sampaikan dokumen yang dibawa oleh Sutriyati itu yang dikoreksi oleh kepala desa, kan. Awalnya saya sudah jelaskan tadi. Ya timbul keraguan. Itu kan sudah dikeluarkan tahun 2018. Jadi bisa konfirmasi lagi atau ulang lagi ini sini kan pasti. Nah ini bisa dibandingkan antara kakak yang baru dengan yang lama. Ini kakak yang lama dikeluarkan 21 bulan 2 2017. Susunan keluarganya ada Tupon Hati Sutisno ini. Terus Ria Waryanti, Alpiana, Novita Dewi, Meisha Tantri, Satom yang dicoret. Ini tapi itu belum ada nama Kristinasi ya, Pak? Belum adanya, anggotanya cuma ada 4-5 coret ini. Nah, setelah diurus terus timbul kakak baru ini, kakak barunya yang dikeluarkan tanggal 23 bulan 4 2016. Berarti yang kakak timbul, baru timbul muncul nama Kristinasi. Hubungan keluarga, family lain. Karena kan sudah saya terangkan dari atas yang menimbulkan keraguan, kerancuan itu loh. Dan dugaan-dugaan ya. Ini justru ini kan yang menimbulkan permasalahan bahwa yang bersangkutan belum tahu malah ada kakak baru saya Tupon. Pemilik kakaknya Pak Tupon malah belum tahu itu. Tahu ya. Oh. Sinilah yang menimbulkan juga harus memperkuat lah anggapan-anggapan tersangka sebangsa. Ini ada alat buktinya gitu. Lalu selanjutnya kalau dalam gambaran kait mengenai penjelasan yang disampaikan oleh Rudi dan Nasri itu setelah menyampaikan yang bersangkutan bekerja sama dengan orang dalam seperti itu, gambarannya Pak Puji apakah itu merupakan salah satu pelanggaran dalam proses pengurusan dokumen kependudukan atau gimana? Nah, begini, kami akan rujukannya ke KUHP ini ada pasal. Dari penjelasannya Rudi, salah satu agen biro jasa yang di Dadasri itu di itu Kecamatan Nusa Wungu. Menurut penjelasan Pak Puji gimana? Ini begini, perekatnya atau hemat kami, kartu keluarga atau KK dan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik ada suatu dokumen negara yang diperoleh setiap warga negara Indonesia atau penduduk desa atau dengan sebutan lain dan telah dewasa atau telah menikah. Ini kan sudah diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang sistem administrasi kependudukan dan sipil dan peraturan presiden atau perpres nomor 25 tahun 2018 dan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 8 tahun 2016. Kartu keluarga atau KK dan kartu penduduk diberikan kepada kepala keluarga yang beranggotakan minimal seorang istri dan kepada penduduk yang desa yang telah dewasa atau telah menikah sebagai tanda identitas kependudukan dan merupakan suatu bentuk pengakuan, perlindungan, pengayoman dan dari
tani dan oleh negara terhadap hak-hak perdataan, perkawinan, pendudukan, pelayanan jaminan sosial, pendidikan, jaminan kesehatan, ekonomi, perbankan, keuangan, imigrasi, politik, hukum, keamanan, pemilu, dan sebagainya, maka informasi dan data yang disampaikan itu harus valid kebenarannya dan akurat. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh semua pihak, seorang penyelenggara atau aparat penegak hukum. Maka bagaimana indikasi kuat ada terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan perbuatan melanggar hukum, maka ini semestinya dengan kalau sudah mengetahui hal macam ini, indikasi kuat harus dilakukan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait. Ini menyangkut dokumen negara sangat penting ini, dan implikasinya sangat luas nantinya. Tapi Pak Puji, ketika kami mendengar katanya yang bersangkutan itu setelah diproses dan Pak Kades itu tidak mau menandatangani surat izin ya Pak ya, yang terkait untuk keberangkatan ke luar negeri, yang bersangkutan itu tidak jadi ke luar negeri ini atas nama Christina Si menurut informasi yang kami dapat seperti itu. Nah, artinya apakah proses kejadian itu sudah terjadi menurut Pak Puji gimana? Proses atau kejadian peristiwa hukum, perbuatan hukum ini telah terjadi. Walaupun itu yang bersangkutan sinasi tidak jadi berangkat sebagainya oleh kasus itu gal. Ya kalau kemarin Pak Kades tidak teliti ya akan berangkat pasti. Perbuatan hukum bisa telah terjadi, jadi tidak bisa menggugurkan perbuatan perlawanan hukum itu. Tetap itu harus diproses. Penegakan hukumnya. Dan kepada pihak-pihak yang terkait, yang diduga telah melakukan pelanggaran perbuatan yang melanggar hukum, harus ditindak tegas. Ini lembaga oleh lembaga penegak hukum, eksekutif, yudikatif, harus menjadi perhatian khusus. Ini menyangkut implikasi sangat luas, dampaknya sangat besar sekali. Ini bila mana ini dugaan, kami akan juga berupaya perbuatan hukum, akan segera laporkan kepada aparat penegak hukum. Ini sudah harga mati akan saya lakukan. Bila mana ini kan karena kami apa, merujuk kepada KUHP yang menurut hemat kami, jangan pengertian kami teman-teman begini, Bung. Ya. Ini masalah kejahatan bab KUHP, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bab 18 tentang kejahatan jabatan. Ya, ini dalam pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini berbunyi pasal 416. Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku, daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini kan biar-biar bisa menerapkan pasal ini. Menurut hemat kami, pendapat kami. Adapun nanti ada perbedaan pendapat, bisa dikaji dengan berbagai profesi yang ahli dalam bidang ini hukum. Seperti itu ya. Ya. Ini pasal 417, seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan, jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang akta-akta, surat-surat, daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai barang-barang itu atau menolong sebagai pembantu
dalam melakukan perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ini kami rangkaikan hubungan dengan penjelasan dari Pak Kepala Dukpil yang diberikan penjelasan kepada kami dan kepada kami sampai 3 kali yang berubah-ubah. Pertama dengan Kepala Desa, data-data itu pendukung perlengkapan untuk memperoleh KTN KK, KTN lengkap, katanya pakai ini dan sebagainya, terus berubah-ubah keterangannya dan masing-masing juga berbeda dalam penjelasan. Yang jelas disampaikan bahwa data ada, tapi ketika ditanyakan untuk kami mendapat penjelasan, mengetahui tidak bisa menunjukkan itu. Nah, keterangannya katanya menumpuk di gudang, tercecer dan sebagainya. Penjelasan kepada para desa, kepada kami, mohon kepada kami yang ketiga kalinya Pak Didik Nugraha menyampaikan bahwa data-data ada tapi dibawa oleh Rudi Hartono selaku Biro Jasa pengurusan dokumen-dokumen lah, KTP ataupun KK. Ini kan lebih laju lagi, ini kan penjelasan itu kok kontroversial sekali, dokumen negara kok kita minta penjelasan dan dikasih kok malah disimpan dibawa oleh orang awam. Ini kan mesti harus disimpan. Yang ini Dukcapil kok dibawa, sedangkan kami sebagai dari pejabat pemerintahan ingin tahu kok tidak dikasih. Kan lucu lagi, ini dikasih sangat kuat. Nah, ini bisa diterapkan di sininya pasal ini. Nah, kami sebagai warga negara ketika seseorang melihat itu sebagai punya hak untuk melaporkan itu. Dan ketika pegawai negeri dan sebagainya dalam UHP itu dalam mengatur sebagainya kok tidak melaporkan, itu salah, berarti unsur pembiaran seperti tadi itu saya sampaikan ini. Ini siapapun kalau sudah mengatur ini tidak melaporkan, justru kan harus Dukcapil itu sendiri ketika terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum. Dan semua pihak yang telah mengatur ini, hak pegawai negeri sipil sebagai harus melaporkan, kalau tidak berarti ada unsur pembiaran. Ini pendapat saya sesuai rujukan daripada KUHP ini, pasal ini. Pak Puji, ya. Itu ketika jenengan melakukan konfirmasi ataupun cek kepada orang sih di Desa Kaliwedi itu, penjelasan dari kedua orang tua Kristina sih seperti apa, Pak Puji? Begini, kita kami melakukan bagian daripada investigasi untuk memperjelas duduk perkara daripada persoalan ini. Kami sudah ke mana saja. Jadi pertama kami ke Ari, terus ke Arudi, terus ke bagian lain sampai kepada orang tua daripada Kristina Sih yang sebetulnya nama itu adalah Sumiati. Nah, nama Sumiati ini juga kami memperoleh keterangannya dari Ari, karena teman kecil dari Kristina Sih itu. Dan ketika saya tanyakan saudara Ari, apakah saudara mengenal nama Kristina Sih yang saudara kenal atau Sumiati? Nah, menurut penjelasan dari Ari selaku teman sejak kecil, yang dia kenal adalah Sumiati. Oh, begitu ya. Nah, ini saya rangkaikan hubungan ketika kami berkunjung ke tempat berumah orang tua Sumiati atau Kristina situ. Kebetulan kami kan didampingi juga oleh Kardus Gabak Desa Karangtenggak Bapak Gawo dan dari pihak Banyu Ekspres, mendapat penjelasan, terangan bahwa yang namanya Kristina itu ya Sumiati anak saya. Itu penjelasan dari Bapak Sumanto Atman. Itu Sumanto Atman itu siapa, Pak? Sumanto Atman adalah orang tua atau ayah dari Kristina atau yang disebut namanya Sumiati. Ketika Sumiati data nama aslinya itu Sumiati, itu alasannya apa kok bisa menjadi Kristina sih, Pak?
Ini kami keterangan dari Bapak Sumato Adman di rumahnya di Desa Kaliwedi, yang saat itu juga ada Kadus Karang Tengah, Pak Kau itu, dan dengan penyebres, bahwa yang namanya kisah sebetulnya itu Sumiati menurut penjelasan Bapak Sumanto atau orang tuanya. Nah, ketika kami mengorek lanjut, mengapa kok terjadi perubahan nama dari Sumiati Kristinasi, dia menjelaskan bahwa Sumiati itu sudah pernah bekerja ke luar negeri dari berbagai negara, karena satu hal, negara tujuan dia bekerja di Hong Kong itu yang sebagian masyarakat dari pemain sebagainya yang beragama Kristen, menurut keterangan beliau berubah nama, nggak berubah, tapi penyebut nama itu menurut penjelasan dari orang tua, nama baptis. Nah, kalau ini disampaikan itu nama baptis, kalau di suketnya kan bukan nama baptis, nama Kristen nasih. Kalau Kristinasi alasannya dari berubah dari apa, dari Sumati berubah dari Kristinasi, penjelasannya orang tuanya karena beralih agama. Tapi kan dalam suket itu kan Kristinasi agamanya Islam. Begitu ya Pak ya. Iya. Dan ketika kasa koreksi, kita klarifikasi atau verifikasi data-data yang kita peroleh dari Bapak Nasum. Nasum itu siapa Pak? Nasum paman samping lah Pak, paman ponakan lah, gimana bahasanya ya. Pernah adik daripada Bapak Adman Sumanto gitu. Kami kan memperoleh data-data itu, kami bisa memfoto bahwa yang namanya Kristinasi itu sebenarnya Sumiati. Jadi nanti ketika nanti tetap bersikeras dari pihak Dukcapil mengatakan bahwa nama ini Kristinasi karena yang bersikeras sudah berubah agamanya dan sebagainya, kami punya data-data tentang identitas daripada Sumiati, baik surat cerai, terus ijazah dan sebagainya, itu nama Sumiati. Tetapi kalau misalkan seseorang warga negara dari Sumiati menjadi Kristinasi itu, apakah ada suatu aturan undang-undang Pak dalam pergantian nama atau bagaimana Pak? Ya, dasar hukumnya kami menggunakan apa? Tapi saya pernah juga menyampaikan bahwa perubahan nama itu harus melalui proses pengadilan. Apakah kemarin dalam kaitan itu pernah ditanyakan kepada orang tua Kristinasi bahwa ada proses pergantian nama di pengadilan gitu? Ya, tidak pernah ada. Tidak pernah ada? Iya. Artinya dalam proses pergantian nama ini memang belum pernah ditetapkan di pengadilan atau gimana? Ya, justru ini yang menimbulkan tanda tanya, tanda kutip bagi kami, saya. Ketika kami, saya menjelaskan yang alasan-alasan, argumentasi, dan sebagainya, ada Dukcapil yang selalu berubah-ubah, keterangannya begini-begini, sebagainya. Nah, ini kan kita sudah tidak mau berdebat. Ketika tetap bersikeras, Dukcapil mengatakan nama Kristinasi, ya, Anda sudah terekam data gini-gini di data pas kebenukan urut cacat dengan dalih apapun, argumentasi apapun, nanti kalau masih juga belum mengakui atas apa kelebihan dan sebagainya yang anggap itu, bagi kami penjelasan itu tidak sesuai dasar fakta-fakta yang ada gitu loh. Dari pertemuan dengan orang tuanya Kristinasi waktu itu tuh, sebenarnya yang disampaikan orang tuanya Kristinasi itu perpindahan penduduk atau gimana Pak? Apa Kristinasi itu pindah penduduk ke Sampang sini di Karang Tengah, atau memang seperti itu tadi proses data hilang, atau yang disampaikan Dukcapil? Kalau penjelasan dari orang tuanya Kristinasi itu seperti apa Pak? Jadi penjelasan yang disampaikan oleh saya atau Pak Sumanto Adman atau orang tua dari Pak Ayah dari Pak Sumiati, atau dalam ini dalam tanda kutip Kristinasi,
bahwa nama sebetulnya itu Sumiati. Tadi kan disampaikan, adanya nama-nama muncul itu, tadi kan saya disampaikan tadi. Nah, kalau ada satu perubahan kan harus tetap menggunakan ini. Nah, dasarnya apa Dukcapil menggunakan nama ini, muncul tiba-tiba nama itu? Nah, mestinya kan ada rujukannya. Dia dalam perekaman apa ya sebagainya sebagainya lah untuk apa persyaratan meng-KTP. Mestinya ada surat-surat pengantar atau pendukungnya. Ketika saya tanyakan, selalu berubah-ubah, katanya ada, tapi tidak saya menunjukkan. Dusi yang terakhir tadi saya sampaikan itu dipegang oleh Rudi, ini kan sesuatu hal yang aneh. Nah, dasar inilah, dari keterangan-keterangan selalu berubah-ubah, yang namun tidak bisa menunjukkan alat-alat bukti, dasar kami untuk menguat, untuk melakukan upaya hukum sebagai warga yang baik. Dasar kami adalah sini, Pak. Di dalam KUHP, bab 14 tentang penyidikan bagian kedua, penyidikan pasal 108. Ya, bunyinya seperti apa, Pak? Ayat 2, setiap orang yang mengetahui permukaan jahat untuk melakukan tindakan pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib ketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Ayat 3, setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik. Justru ini kan tugasnya, kewajibannya aparat pejabat yang berkompeten itu. Nah, ketika pejabat-pejabat yang berwenang ini sudah diberitahu, namun kok tidak melaksanakan tugas-tugas kewajibannya selaku pejabat yang sudah diatur oleh pasal 108 ayat 3 ini kan satu langkah tindakan pembiaran. Nah, kita bisa digunakan dari ini, pasal ini. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Nah, atau itu biar disampaikan dengan pasal yang di depan saya sampaikan tadi itu dengan langkah kejahatan pejabat itu. Oke. Pak Puji, saya mendengar informasi bahwa kaitannya bahwa proses yang dilakukan oleh saudari Christina itu adalah proses, artinya data hilang menurut keterangan yang kami peroleh dari Dukcapil. Kalau menurut Pak Puji, apakah itu proses perpindahan penduduk ataukah Christina itu mengurus proses data hilang di sebagai penduduk di Desa Karangtengah? Jadi kita sampaikan tadi ada hubungan dari perbuatan hukum yang satu dengan yang lainnya. Ini kan saya hubungkan, saya rangkaikan. Ini kan sebuah itu alat bukti keterangan saksi. Bisa dijadikan alat bukti keterangan masing-masing ini. Ini kan satu rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh si A, si B, si B. Ini bahas sebagai petunjuk. Bari indikasi kuat ada di petunjuk ini sudah. Artinya yang disampaikan oleh pihak Dukcapil itu bahwa saudara Christina itu sudah terdaftar sebagai penduduk Desa Karangtengah semenjak tahun 2008 dan Dukcapil itu beralasan bahwa ini adalah proses data yang hilang, sementara yang disampaikan oleh pemerintahan desa adalah proses pemindahan penduduk gitu loh. Menurut Pak Puji gimana? Tadi di depan kan sudah sampaikan awal kejadian ketika ada 4 surat yang disampaikan kepada kepala desa. Tadi kan sudah kami koreksi bersama menjelaskan penjenengan tadi ada data yang bertolak belakang. Akhirnya bersimpangan, tidak kesesuaian antara kakak dengan surat keterangan izin orang tua dan sebagainya. Adanya kakak yang satu dengan yang dua. Kakak yang pertama tahun 2007 tadi sudah dikatakan belum ada nama Christina Si. Masuk perekaman tanggal sekian. Bisa tadi saya ulangi, tadi kan sudah saya jelaskan di depan. Ya. Kan lucu kalau penjelasan sudah ada tahun 2018, sedangkan data basnya masuk bulan April.
2018 itu kan tadi sudah saya terangkan di atas. Oke. Maka dengan adanya urutan kejadian seperti ini yang sudah Bapak investigasi, yang Bapak sudah klarifikasi dari berbagai pihak, maka langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Puji selaku kuasa desa ini, apakah benar akan melaporkan ke hal ini kepada penegak hukum? Tanpa dari pemerintah desa pun, kami sebagai warga negara setelah melihat, mengetahui dan sebagainya, kami punya kewajiban dan kami juga punya hak dan wewenang untuk melaporkan atas proses ini. Artinya ini sudah mantap oleh Pak Puji. Mantap sudah. Akan ini untuk proses pembelajaran si pihak agar nanti sampai pusat, kemudian kita kejar ke sana, tak juga akan sampaikan ke pusat agar kita tahu data bas di Kementerian Dalam Negeri sampai kamu pun tak kejar ini. Seperti itu ya. Ya. Artinya bahwa proses yang akan dilakukan oleh Pak Puji ini dalam ke depan itu adalah proses pelaporan kepada penegak hukum begitu Pak Puji. Iya betul. Oke. Ya, terima kasih Pak Puji atas segala penjelasannya. Semoga Pak Puji sehat selalu, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga info ini dapat bermanfaat bagi saudara. Sekian dan terima kasih.